Hey. Oh, thunder. Ini lepas ya, lepas ya. Kita tengok dia punya ekor ni. Okay. Janganlah ganas-ganas. Tengok dia punya ekor ni, semua banyak yang putus-putus. Ni. Kita tengok cabut satu dulu. Ini. Diam eh, senyap-senyap tau. Kita nak cantikkan dia, handsomekan dia. Ini dia punya bulu ni. Tengok macam mana rasa dia nanti dia, kalau kita cabut ni. Boleh pun. Ni ekor-ekor rosak ni. Senyap dia lah. Mana bunyi ya? Ini lepas beberapa bulan. Nanti cantik lah dia tumbuh balik ni. Ni tengok ni. Semua dah patah-patah ni. Sabar ya. Nanti kamu handsome balik nanti. Ini macam baru ayam jantan. Tidak sakit orang cabut ini bulu. Sabar. Yang rosak-rosak tadi kita dah cabut . Mana lagi?
Baby. Hey, boy. Hey, relax. Hey. Relax dulu. Rawatan dulu. Cool down. Cool. Relax. Kita nak bagi you handsome balik ni. Kasih you cantik balik. Ha. Ini semua rosak-rosak ni kita buang. Nanti kalau dia dah tumbuh, memang cantik nanti. Kita. Go. Mesti dia mau jumpa perempuan tu. Salah rumah tu. Itu perempuan tidak boleh lagi. Belum akawalek. Nanti. Kau sana kau. Nanti kalau perempuan yang sudah gemuk, baru kamu kawin. Sekarang kita cerai dulu. Sini. Kepak deh. Rosak juga ini. Sini rosak kepak deh. Cuman nak cabut ke tak ni? Rusak dah. Kita tengok cabut satu boleh tak? Rusak dah. Keras ni. Tidak boleh lah. Dah tak apalah kepak dia tu. Nanti dia ada masa dia bulu dia tertanggal tu. Dah. Masuk sana. Kepak dia tu tak apa. Okey, sudah selesai. Proses untuk cabut dia punya ekor yang rosak tu. Pandai dia minum air sekarang. Nanti kalau dia sudah okey dalam seminggu, baru kita kasih mandi dia. Biar bulu dia tu cantik, selalu cantik.
jangan lupa nanti lepas. Oke, dah siap. Itu dia TBT saya hari ini, cabut bulu deh.